Ivan Gunawan merupakan salah satu selebriti yang terkenal kaya raya. Sosok Ivan Gunawan memang sering terlihat malang melintang di televisi nasional menjadi seorang presenter. Selain itu, sebagai perancang busana, kualitas karya yang ia buat juga tak perlu diragukan lagi. Sudah banyak publik figur yang memakai karya dari perancang busana kondang itu. Selain menjadi publik figur, Ivan Gunawan juga memiliki banyak bisnis, mulai dari fashion hingga kuliner. Dari semua itu, tentu Ivan Gunawan berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang tak sedikit jumlahnya. Belum lama ini, Ivan Gunawan pun buka-bukaan terkait masalah dompetnya. Hal itu dapat diketahui dari perbincangannya dengan selebgram Keanu Angelo di kanal YouTube Ivan Gunawan Selasa 18 Agustus lalu. Dalam video itu, ada warganet yang bertanya masalah keuangan Keanu. Seorang Keanu, lo ngerasa nyaris gembel kalau saldo ATM lo berapa? Tanya seorang warganet yang dibacakan oleh Ivan Gunawan. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Keanu malah balik bertanya kepada Ivan Gunawan. Kalau lo berapa? Tanya Keanu. Tak disangka, pria yang akrab disapa Igun itu mengaku bahwa ia merasa bokek jika saldo ATM miliknya di bawah 500 juta rupiah. Kan orang ada kadarnya. Kalau aku kan ada banyak rekening. Kalau gue, uang gue di bawah 500 juta, itu deg-degan. Jawab Igun. Untuk sebagian besar orang, memang jumlah 500 juta rupiah itu sangat besar. Namun bagi Igun, uang segitu kurang. Hal itu disebabkan karena Igun memiliki banyak bisnis yang harus membayar karyawan. Igun lebih memilih hidup dengan uang seadanya ketimbang bisnisnya gulung tikar. Kalau gue, 500 juta rupiah kan karena gue punya usaha. Jadi gue gimana pun juga, yang penting perusahaan gue damai. Kalau makan mah gini-gini aja enak. Jelas Igun. Thank you.